Baik anak-anak, kita pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bilangan prima. Masih ingat apa itu bilangan prima? Bilangan yang hanya memiliki dua faktor saja, yakni satu dan bilangan itu sendiri. Faktor itu adalah bilangan pembagi atau bilangan yang membagi suatu bilangan. Sementara kalau bilangan itu sendiri adalah bilangan yang dibagi dan bilangan yang digunakan untuk membagi bagi dirinya sendiri. Contoh, 2, bilangan itu sendiri adalah 2. 17, bilangan itu sendiri juga 17. 29, bilangan itu sendiri juga 29, dan seterusnya. Nah, kita pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang tabel bilangan untuk mengetahui tentang bilangan prima, yaitu bilangan 1 sampai 100 itu berapa saja. Ada berapa langkah untuk menentukan bilangan prima melalui tabel ini. Pada angka 1, langkah pertama pada angka 1, beri tanda dengan tanda seperti ini. Kemudian pada kelipatan 2, selain angka 2, beri tanda seperti ini. Lingkaran seperti ini. Kemudian pada kelipatan 3, selain angka 3, beri tanda segitiga warna kuning seperti ini. Pada kelipatan 5, selain angka 5, beri tanda bintang seperti ini. Dan pada kelipatan 7, selain 7, beri tanda love, tanda cinta seperti ini. Ya, baik. Nah, ini tabel bilangan 1 sampai dengan 100. Pada angka 1, tutup dengan tanda seperti ini. Ya, sudah tertutup bukan? Oke, kita lanjut langkah yang kedua. Pada kelipatan 2, selain angka 2, tutup dengan tanda lingkaran seperti ini. Yuk, mari kita lakukan. Nah, 4. 4 selama 4 berapa? 6. 6, 8. Terus, 10. 12. 14. Ada yang kelewat satu nak, 16 harusnya, nanti kita tutup. Iya, terus. Iya. Terus 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, dan 100. Nah, ada satu lagi tadi nak yang kelewatan nak, yaitu 16. Kita beri tanda lingkaran juga. Iya, nah sudah ketemu pada kelipatan 2, selain angka 2, ditutup dengan tanda lingkaran seperti itu. Sudah ketemu. Nah, kita lanjut. Nah, pada kelipatan 3, selain 3, tutup dengan tanda segitiga. Nah, mana yang kelipatan 3, selain tanda 3, yaitu 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, ada yang kelewatan 1 itu nak, nanti kita tutup, 30, 33, 36, 39,
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99. Mana tadi yang kelewatan, nak? Ayo, siapa ingat? Berapa? 24. Kita beri tanda juga. Iya, yeah. Oke. Lanjut. Nah, sekarang beri tanda 5. Beri tanda bintang pada kelipatan 5 kecuali 5. Mari. Berapa ya? Kecuali 5. Berarti yang pertama 10. Setelah 10 berapa ya? ternyata 15. 15, 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. Dan 100. Nah, itu ada bilangan-bilangan yang kelipatan 5. Berikutnya, beri tanda plof pada kelipatan 7 kecuali 7. Mari kita lihat. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 77, 70, 77, 84, 91, dan 98. Nah, dari ini sudah kita ketahui berapa saja bilangan prima dari 100 dari 1 sampai 100. Yang tidak ada tandanya itu adalah bilangan prima. Nah, mari kita lihat. Ya, 2, 3, 5, 7. 11, 13, 17, 19. 23, 29. 31, 37. 41, 43, 47. 53, 59. 61, 67. 71, 73, 79. 83, 89. 97. Itu adalah bilangan-bilangan prima dari antara 1 sampai dengan 100. Nah, itulah bilangan prima. Jadi, karena bilangan ini hanya bisa habis dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, jadi bilangan ini hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Itu sendiri itu siapa? Ya, bilangan ini. Itulah bilangan itu sendiri. Ini bukti 2 dibagi 1, 2, habis. 2 dibagi 2, 1, habis juga. Jadi faktor pembaginya hanya 1 dan hanya 2. Maka 2 adalah bilangan prima. 2 satu-satunya bilangan prima yang terkecil dan genap. Nah, bukti lain, 7 dibagi 1, 7, habis. 7 dibagi 2, 3,5. Ada sisa, maka tidak habis. Tidak habis dibagi 2. Ya, tuh.
maka 3, 3 dibagi 7 dibagi 3, 2,5, sisa tidak habis dibagi 3, dan 7 dibagi 7 itu habis. Nah, mana yang habis? Ternyata 7 dibagi 1, hasilnya 7 habis, dan 7 dibagi 7 adalah 1, itu habis. Itu menunjukkan bahwa faktor pembaginya hanya 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 7. Maka 7 termasuk bilangan prima. Terima kasih. Tuhan memberkati. Semoga ini juga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Terima kasih.